lihat mereka banyak. Kamu kalah jumlah. Raka, kalau Cup diapa-apain mereka gimana? Olin, jangan nekat. Apa Brian curiga ya? Nilam itu jadinya sama Kang Jaya apa sama Kang Somat ya? Saya juga kurang tahu, Cek. Pisan. Seger-seger ya. Ada Cenilam. Silahkan Cenilam. Sayur asemnya ya, 10.000. Oh iya, boleh. Sebentar ya. Cenilam. Iya, Cek. Apa benar ya yang dihebohkan warga kalau Cenilam teh sudah mengganggu rumah tangganya Kang Somat? Jangan percaya, Cek. Itu nggak benar. Tapi isunya yang beredar seperti itu. Enggak, Cek. Saya teh nggak pernah ganggu rumah tangga siapapun. Kalau mengganggu hubungannya Cenesa sama Kang Jaya, itu gimana? Padahal mereka itu sudah lamaran loh, Cek. Mereka udah keliling kampung. Aduh, mesra pisan kelihatannya. Kang Jaya sama Cenesa memang deket. Tapi saya teh nggak pernah ganggu hubungan mereka. Tapi Kang Jaya sering bareng Cenilam, kan? Aduh, begini ya Cenilam. Cenilam kan punya anak perempuan ya. Kalau sampai dia tahu kelakuan ibunya, aduh gimana ya? Bisa malu dong tuh anaknya Cenilam. Saya harus selesaikan ini. Kasihan Ziva kalau nanti kebawa-bawa masalah begini. Pasti anaknya bakal malu kalau Cenilam jadi bahan omongan orang lain. Iya, benar itu. Cek, sayurannya, Cek. Cek. Tuh kan gak jadi beli. Gara-gara ibu sih berdua nih. Kok marahin kita sih? Cek, ada yang seneng banget sepedanya di mana? Iya dong. Abis itu kok gak naik sepeda kayak ada yang kurang. Lah, kamu kenapa berhenti? Tuh, mereka mau ngapain? Lin, kenapa? Jangan, Lin. Kamu nggak lihat mereka banyak? Kamu kalah jumlah. Raka, kalau Cup diapa-apain mereka gimana? Lin, jangan nekat. Apa Brian curiga ya? Kalau Cup main badminton. Hah? Badminton? Udah, nggak usah nanya detailnya. Ntar aku ceritain ya. Tapi untuk sekarang aku harus ikutin Cup. Aku curiga sama tas yang dibawa Ucup. Tas itu selalu dibawa sama dia dari kemarin. Kita harus cari tahu apa isinya. Mending berangkat sekarang aja deh. Biar gak telat kayak kemarin. Ref, tangan kamu masih sakit. Kelamaan kamu. Ayo cepetan lah. Kau cepetan. Gimana mau kasih tahu nih kalau jalannya udah jalan. Apalagi Ucup juga gak bisa guys ngewakilin kampung kita. Tapi jangan sedih, jangan galau, jangan gundah gulana. Karena Tasya tetap akan meliput. Kita akan lihat guys. Tuhu, seru banget lah. Ayo, cepetan. Apaan sih? Kok mereka ngeliatin Tasya terus? Pergi aja. Hei, kejar. Ayo kejar. Coba sih ke kampung sebelah buat pertandingan. Lomba. Oh, cerita jangan salah-salah. Ada apa nih? Ada apa di kampung sebelah? Gak bisa sekarang ceritanya. Udah. Ntar aja ya, sekarang kita ikutin aja.
Males ke mana ngikutin orang. Udah langsung labrak aja. Olin, Olin. Assalamualaikum, Cenilam. Waalaikumsalam, Kang Somad. Mau kemana? Ini saya teh lagi ada urusan sebentar. Kayaknya teh searah sama saya. Apa mau bareng aja? Eleh, kenapa saya tawarin? Kalau De Ambar lihat dan cemburu, bagaimana ini? Gak usah, Kang Somad. Saya biar jalan kaki aja. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Maksudnya alhamdulillah teh, kalau Cenila mau jalan kaki, sekalian olahraga. Kan jadi sehat badan. Iya, Kang. Somad! Somad! Aya naon sih? Aya naon, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu teh sengaja mau bikin saya marah, Somad. Kamu ngapain ngedeketin Neng Nilam sekarang? Enggak, Kang, enggak. Enggak, Mat. Saya ingetin, kamu teh udah punya istri, jangan suka nyari perempuan lain, apalagi Neng Nilam, ngaca dong. Kan setiap hari teh saya ngaca, Kang. Bukan itu maksudnya. Saya kasih tahu nih, kamu teh sudah mencoreng nama baik Neng Nilam. Sekarang Neng Nilam udah jadi buah bibir. Bibir teh bisa berbuahnya? Maksudnya buah bibir teh udah jadi omongan, di mana-mana jadi omongan orang, di sini diomongin, trending topik nomor satu di Kampung Ciherang. Waduh, cek, lihat teh, itu Cen Nilam lagi direbutin. Iya, mana di jalanan ya? Oh, bikin malu aja ya? Udah tuh, Kang Danar, Kang Somad jangan ribut. Kang Danar ini tuh cuma salah paham. Bukan salah paham, Neng. Dia yang salah gaul. Mat, sekali lagi kamu ngedeketin Neng Nilam, kamu saya masukin kulkas. Punten, Kang Danar. Saya teh cuma ngajak Cen Nilam bareng. Kenapa saya yang dimarahin? Wah, alasan aja kamu. Kang Somad maaf ya. Kang Danar teh jangan nuduh Kang Somad sembarangan. Kalau enggak tahu kejadian yang sebenarnya. Neng Nilam, Neng. Ini motornya Danar. Dia ada luka. Marah-marah aja sih. Awas aja kamu. Neng Nilam. Sabar Somad. Sabar itu bagian dari iman. Mereka pake ngejar-ngejar sih. Ya. Mas. Kemana lu? Nah, itu dia tuh. Kamu mau mana? Kamu mau mana? Gak bisa kabur. Lepasin! Iya, lepasin tasnya! Jangan diambil itu api tasnya! Apaan sih? Kenapa saya harus pegang kayak gini? Itu jangan dihapus! Itu buat konten tasnya, kamu orang Kampung Ciherang kan? Itu emang kenapa? Kamu tahu orang Kampung Ciherang udah bikin kompetisi kemarin gagal. Dan bikin kampung saya kalah. Ya terus siapa masalahnya sama aku tuh siapa? Hah? Pokoknya adalah. Kalau kayak gitu namanya asal udah apaan sih, gak jelas? Awas! Bawa, kejar, ayo kejar!